Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Kimono yang bernoda darah ini masih melekat di badan almarhum Brigjen Sutoyo saat jenazah diangkat dari sumur tua di Lubang Buaya. Ini merupakan arloji dan cincin kawin yang setia menyertai sampai akhir hayat. Ini merupakan tali serta pita yang digunakan untuk mengikat kaki dan tangan Brigjen Sutoyo. Merinding, guys. Terlihat benda-benda peninggalan almarhum Brigjen Sutoyo. Pilu negeri ini, merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau. Salam hormat, Jenderal. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Kemudian yang kedua, guys, ada Brigjen J.I. Panjaitan. Di sini nampak foto tampan Salim beserta istri sewaktu bertugas sebagai letnan di Jerman Barat. Ini ada riwayat hidup beliau. Ini merupakan noda darah yang masih melekat di celana tidur, merupakan bukti tindak kejahatan G30 SPKI. Ini merupakan celana tidur dari Brigjen J.I. Panjaitan. Ada cincin kawin yang menyertai sampai akhir hayat. Ada peluru yang telah gepeng ditemukan di teras rumah almarhum. Ada juga bekas topi yang tertembak di kamar tidur almarhum. Di situ nampak terlihat topi tersebut berlubang akibat hempasan peluru. Ini merupakan pakaian dari almarhum
Ditjen DI Panjaitan. Sini terdapat keterangan darah yang keluar dari tubuh almarhum membasahi seragam ini setelah beliau ditembak gerombolan G30 SPKI. Sangat biadab sekali. Berikutnya guys, peninggalan barang-barang bersejarah Mayjen S. Parman, asisten 1 Menpangat. Ini juga ada foto-foto terakhir ketika beliau ditemukan. Ada foto bersama istri. Di sini adalah peninggalan-peninggalannya pada saat pembantaian. Bagian dari peluru yang ditemukan pada tengkorak almarhum. Ini apa ini? Ini kayak semacam tempat taruh identitas atau dompet. Ada sisir beliau. Ini ada semacam notebook ya. Ada tali juga, di sini nggak ada keterangannya. Ada arloji beliau. Lalu di sini ada apa ini ya, kos kaki. Ini ada kemungkinan sapu tangan. Ada pulpen dan ada cincin. Salam hormat jenderal. Berikutnya ada Mayjen R. Suprapto. Noda darah yang masih menempel pada kemeja dan sarung merek Jenderal Suprapto ini menjadi bukti keganasan G30 SPKI. Demi melawan komunis dan penjajah, walau musuh selalu mengintaimu. Bagian dari peluru yang ditemukan di dada sebelah kanan. Penjajahan telah kau hancurkan. Pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan. PKI. Untuk melindungi tanah air.